bisa dikunjungi oleh bapak-bapak dari anggota DPR pusat khususnya dan Komisi 4. Untuk itu, saya atas nama pribadi maupun pemerintah mengaturkan terima kasih bisa berkunjung ke Kabupaten Subang. Dan insya Allah, mudah-mudahan saat ini pula apa yang tentunya perlu pembenahan, kiranya mohon petunjuk terkait apa yang terjadi di Kabupaten Subang, wabil khusus yang menyangkut areal-areal, baik yang menyangkut petani maupun apa itu areal yang diberikan wewenang oleh negara dalam hal ini BUMN, PTPN, tapi ini semua tentunya sama-sama kita dalam rangka menjalani amanah dari rakyat, baik objek wisata yang ada di wilayah PTPN maupun di wilayah perhutani. Salah satu contoh, terima kasih, insya Allah katanya mau berkunjung ke objek wisata Tangkuban Perahu. Terima kasih kalau mau berkunjung ke sana. Dan alhamdulillah selama ini wilayah itu memang bagian ada di wilayah Kabupaten Subang, Bapak. Kami alhamdulillah selama ini hanya sebatas kebagian macet, kebagian penonton. Kami berharap rakyat Subang, anugerah ini ada di Kabupaten Subang. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tentunya menjadi harapan kami. Kami jangan hanya dijadikan penonton yang baik, sekalipun mengundang rakyat kami. Akan hal itu, bapak-bapak, tentunya di pusat, mohon kiranya hal ini diberikan solusi yang terbaik untuk kami. Kami mohon dijembatani oleh pihak Komisi 4 supaya ada sinkronisasi di antara kami. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan betul-betul bermanfaat dan tidak mengakibatkan musibah. Harapan kita bahwa seiring dengan pengembangan wisata, wisata itu kan kalau ada habitat, ada areal yang indah, ada tempat wisata. Tapi kalau semua daerahnya dibikin tempat wisata, areal indah tidak. Udara bersihnya hilang, udara sejuknya juga hilang. Kenapa? Karena penetrasinya. Untuk itu harapan kita bahwa pembangunan yang dikembangkan tidak boleh menghilangkan nilai-nilai estetika yang selama ini menjadi warna kebahagiaan kita. Mungkin mengalami kerugian pada KRI. Saya tidak tahu penyebabnya apa karena saya pintai selalu mahal untuk toko. Tetapi barangkali nanti harus ada solusi lain. Apa sih penetrasi musik yang tetap tidak mengingatkan ke estetika. Dan seiring dengan waktu, Pak Bupati, kita termasuk yang sudah masukin dalam hasil keputusan Komisi 4 dalam rapat, yaitu PNBP bagi hasil yang dari area Tangkuban Perahu itu nanti paling besar itu untuk kabupaten. Ini harapan kita, karena ini yang punya wilayah, ini sudah masuk itu dalam hasil rapat, tinggal nanti ditindaklanjuti.